upacara yang namanya Jaru Sampi Selem Batu. Beberapa pura di Bali memiliki beragam upakara dengan berbagai maknanya. Salah satunya upakara digelar di Pura Dangkahyangan Petitenget dan Pura Mas Ceti Ulun Tanjung di Banjar Batu Belik, Desa Adat Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Badung. Menurut Bendesa Adat Kerobokan, A. Aputu Sutarja menyampaikan. Ritual, istilahnya ada di Pura dan Kayangan Tengah dan Pura Mas Ceti Ulun Tanjung, pertama biasanya sebelum kegiatan lasti pada hari tilem sasih kaulu biasanya dilaksanakan upacara yang namanya Jaru Sampi Selem Batu, artinya godel selem batu. Godel itu yang masih sapi yang masih kecil tapi tanduknya agak baru sedikit panjangnya, dan kemudian itu namanya Jaru Amerta Buwana, itu untuk mie. Itu dilaksanakan pada tilem sasih kaulu. Setelah itu kegiatan dilaksanakan kepada purnama sasih Kesano, nah ini biasanya dilaksanakan Jaru Sampi, ya, Sampi Biang Belang Kebang. Nah ini biasanya dilaksanakan di Pura Ulun Tanjung, itu namanya Jaru Amerta Ganglo. Nah, itu dilaksanakan pada saat kegiatan sebelum lasti. Tujuannya apa ini secara umum? Tujuannya secara umum, ini kan terkait kalau masalah Jaru Sampi Biang Belang Kebang itu terkait dengan persubakan. Ada Subak Yeh, kan ada Tegalan. Nah ini biar untuk menangkal atau seperti nangluk merana lah gitu. Jadi ini setiap tahun sekali? Setiap tahun sekali, dua-duanya itu setiap tahun sekali.